Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Yamura Customer Radio, bosku. Terima kasih banyak untuk bosku semua yang masih setia mendukung channel Yamura. Dan maaf lama tidak ngonten karena banyak kesibukan, bos. Oke, untuk kali ini saya akan mereview ada dua joran nih ya, bos. Yang satu casting dan jigging. Ini pesanan dua orang yang berbeda ya. Yang satu pesanan Om Faisal dari Kalimantan yang kemarin pesan Sutet Sultan. Untuk kali ini Sutet juga, dan aksesorisnya juga full ALPS lagi ya, rodnya ini kira-kira. Untuk warna paintingnya ini putih lembayung ya atau kameleon. Untuk aksesoris ini warnanya merah, ini sebenarnya premium untuk warna EVA-nya ya. Pula LPS BC, Peser LPS, dan ini untuk kail, ini Fuji juga, Fuji. Vertikal namanya Faisal. Untuk panjangnya ini type 6,2, length 26 lbs, load weight 6-10 gram. Ini decal dari saya. Nah, lbs, karbon solid cukup ya. Nya segini nih, bos. Well 26, ini one section ya, panjangnya 1,95. Ini Om Faisal. Dan untuk lilitan benangnya warna merah, jadi temanya merah hitam putih, lilitan merah di tiap ring juga merah semua ya. Untuk ring guide nya ALPS rainbow lagi ya. Ini termasuk Sutet Sultan lagi nih, bos. Benturannya segini kan ya. Buat yang suka cari sensasi kelenturan, ini solusinya. Untuk casting-casting pinggiran ini sangat cocok yang suka curan lentur dengan ikan-ikan kecil ya, tampilannya seperti ini. Ini desain dari yang murah ya. Oke, terima kasih banyak Om Faisal. Insya Allah hari ini kita OTW-kan untuk rodnya ke Kalimantan. Oke, untuk yang kedua ini pesanan Om Aan dari Bogor ya. Ini untuk rodnya. Ini rod karbon solid Sutet lagi ya. Ini mirip pen detonator. Jadinya juga bajuin seperti ini.
panjangnya 198 ya. Ini untuk main live popping dan magic ya. Buat pengirian. Ini kira-kira detailnya buat berbusa mirip detonator. Ini Tomb Revolution, ini karbon ya. Eva Bird Spearhead full Eva pegangan. Untuk realisasinya Fuji berlabel, variasinya karbon untuk locknya spacer. Ini juga Eva Spearhead ya. Untuk decal namanya Ki Brujol. Untuk panjangnya ini ya, leg 6,5, len PE24, iwek 100-250 gram. Ini decal dari saya. Ini karbon solid juga. Untuk ring guide nya ini full Fuji Alconet ya. Untuk yang ini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pakai 7 ringgit ya. Konturannya segini misalnya. Sampai 24 nya tapernya nih bos. Untuk warna variasinya ini lebih dominan ke hitam, gold, dan untuk paintingnya ini warna candy kombinasi dengan chameleon blue ya. Untuk variasi lilitan sama gold, biar agak serasi dengan relnya pen Spinfisher ya. Nantinya akan disandingkan dengan pen Spinfisher. Jadi warnanya agak berubah-ubah ya, ini kayak candy, kayak kayu amboina, tapi kalau dia kena cahaya masih ada birunya. Oke, terima kasih banyak Om Aan untuk order rodnya di yang murah, dan menyediakan rodnya di yang murah. Hari ini kita OTW juga, terima kasih banyak. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga cocok dengan hasilnya, bos. Jangan lupa ngopi. Salam sehat, salam yang murah custom road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.